Nah, sekarang kita masuk pada halaman 126 ya, aktivitas setelah membaca tentang bullying ini ya, teks bullying. Bagi kalian yang belum mendapatkan terjemahannya, silakan kalian buka playlist dari channel ini di bagian bab 11, kelas 11 ya, kelas 11. Sudah ada, saya terjemahkan kemarin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk kalian diskusikan ya. Ya, petunjuknya, bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan seksama, dengan hati-hati ya. Tuliskan pendapat dan reaksi kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selama diskusi dengan guru dan teman sekelas kalian, tawarkan reaksi dan pemahaman pribadi kalian terhadap teks ya. Jadi tidak bisa mencontoh di sini, harus pengalaman atau pendapat pribadi. Nah, kita lihat nomor 1. Menurut kamu, apakah bully itu masalah serius di sekolah kalian? Ya, kalau tunggu kita selesaikan dulu ya. Berikan alasan-alasan untuk mendukung pendapat kalian ini. Nah, jadi kalau seandainya kalian tahu telah terjadi tindakan bully seperti intimidasi, perkelahian, atau macam-macam lah ya, yang tindakan yang tidak menyenangkan di sekolah kalian itu dalam sebulan terakhir, baik itu terjadi pada diri kalian, teman kalian, atau kalian menjadi saksi, atau pernah mendengar desas-desus tentang tindakan bully ini dalam satu bulan terakhir, walaupun itu hanya satu kali, maka isu atau permasalahan bully ini di sekolah kalian itu sudah serius itu. Dia tidak boleh satu kali pun terjadi bully di sekolah. Nah, alasannya apa? Karena sudah pernah ada terjadi, kalian mendengar desas-desus, mendengar atau terjadi pada diri kalian sendiri, atau pernah menjadi saksi atau melihat orang atau teman kalian membuli teman kalian yang lainnya. Itu alasannya ya. Jadi walaupun hanya sekali, itu dalam satu bulan terakhir, maka itu sudah menjadi permasalahan serius di sekolah kalian itu. Kalian harus berpendapat bahwa ini adalah masalah serius. Nomor 2, apakah artikel atau tulisan pendapat ini meningkatkan atau mengubah kepedulian kalian terhadap bully? Tolong jelaskan. Ya, harusnya merubah ya, meningkatkan kepedulian kalian terhadap permasalahan bully ini. Karena mungkin biasanya kalian menganggap bully itu adalah sebuah yang wajar, tetapi ternyata itu tidaklah perbuatan yang wajar. Karena itu akan merusak masa depan baik teman kamu ya, kamu sendiri dan teman-teman yang lainnya. Jadi harusnya kamu akan meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan bully ini. Jadi jangan dibiarkan ya, kejadian bully yang terjadi di sekitar kalian. Nomor 3, menurut kamu apakah perlu mengedukasi orang-orang ya terhadap permasalahan bully ini? Kenapa? Berikan alasan untuk mendukung pendapat kalian itu. Nah, menurut saya ya, mudah-mudahan kita sependapat, memang perlu dilakukan pendidikan terhadap atau pemberitahuan kepada orang-orang terhadap permasalahan bully ini. Karena permasalahan bully ini
sudah dianggap lazim di masyarakat dan tidak menjadi masalah besar. Ini harus kita angkat, kita jadikan permasalahan besar, dan kita minta setiap orang yang baik itu yang ada di sekolah maupun di luar sekolah peduli terhadap permasalahan ini, dan tidak ada yang beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal biasa, bahwa anak lelaki membuli anak yang lainnya itu biasa, perkelahian itu biasa, itu tidak boleh, itu tidak boleh terjadi. Nah, nomor 4, menurut kamu bully ini harus dideklarasikan atau diumumkan sebagai kejahatan yang harus dihukum? Berikan alasan-alasan untuk mendukung jawaban kalian itu. Ya, ini harus kita deklarasikan atau kita umumkan sebagai kejahatan yang bisa dihukum. Ya, seperti perkelahian, pengancaman, dan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan atau memberikan nama-nama yang tidak baik kepada teman kalian itu bisa dianggap sebagai kejahatan yang bisa dihukum. Harusnya seperti itu. Nah, nomor 5. Diskusikan artikel tersebut ya dalam permasalahan bully ini dalam sebuah kelompok. Apakah ini akan merubah cara pandang kalian terhadap bully atau tidak? Berikan alasan-alasan untuk mendukung jawaban kalian itu. Ya, kalian harusnya baru sadar bahwa sebenarnya masalah bully ini tidak masalah kalian saja. Tidak hanya permasalahan di sekolah saja, tetapi sudah menjadi permasalahan umum di Indonesia. Dan di seluruh Indonesia umumnya hal ini sudah terjadi dan masih dianggap sebagai hal-hal biasa oleh sebagian orang. Oleh karena itu kalian harus merubah cara pandang terhadap kepada permasalahan bully ini, intimidasi atau masalah memberikan nama-nama yang tidak baik terhadap salah satu teman kalian itu bukanlah hal yang biasa, tapi itu hal ini adalah hal yang luar biasa yang harus kalian cegah dan kalian hentikan. Ya. Nomor 6, apakah kamu peduli terhadap bully yang dilakukan lewat internet? Ya, cyber ini internet ya. Menurut kamu apa mana yang lebih buruk, bully lewat internet atau bully lewat fisik? Kenapa? Dukung pendapat kamu dengan contoh-contoh. Nah, kalau menurut saya lebih buruk lagi bully yang terjadi lewat internet ini, dengan siber ini. Maksudnya adalah orang membuli atau memberikan gelar atau memperolok-olok seseorang melalui media sosial. Ya, di internet itu bisa melalui media sosial, apakah itu namanya WhatsApp, Facebook, atau macam-macam lah ya. Itu tidak hanya berdampak kepada diri si pelaku, si korban saja, tetapi juga berdampak pada keluarganya. Kadang-kadang ada beberapa keluarganya yang tidak mau menerima, tersinggung. Nah, hal ini bisa mengakibatkan tindakan yang tidak menyenangkan, tidak hanya terhadap si teman kalian saja, tetapi juga terhadap keluarganya. Oleh karena itu tindakan bully ini di cyber ya, di internet sangat berdampak luas karena bisa menjalar ke masyarakat ya, bisa menjadi masalah besar di masyarakat dibanding bully lewat fisik. Walaupun bully lewat fisik ini pun tidak boleh dilakukan ya. Nomor 7, apa yang bisa dilakukan oleh orang anak muda seperti kalian ini untuk menghindari atau menghentikan tindakan bully ini?
buat daftar minimal 3 hal yang bisa kamu dan teman kamu lakukan untuk menghindari atau mencegah dan menghentikan bully ini. Ya, barangkali yang pertama kalian bisa melihat dengan meningkatkan kepedulian kamu kalian itu terhadap lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Dengan yang kedua, kalau terjadi tindakan bully, kalian harus bisa mencegahnya. Ya, kalau itu terjadi pada diri kalian, maka kalian harus melawannya dan nyatakan tidak. Ya, ya kalau terjadi itu pada teman kalian dan teman dan kalian itu menjadi saksi dari tindakan bully ini, maka kalian harus mencegahnya dan melarang teman-teman kalian itu melakukan tindakan bully seperti memperolok-olok dan segala macamnya. Ya, yang ketiga yang dapat kalian lakukan adalah melaporkan kepada guru atau orang tua terhadap tindakan bully ini agar segera diproses. Dan fungsinya adalah agar orang yang melakukan bully menjadi sadar bahwa tindakan tersebut adalah tidak benar dan mereka tidak mau melakukannya lagi di masa depan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.